Dalam rangka menyiapkan tamatan yang unggul, berkompeten, dan bisa bersaing di dunia kerja, baru-baru ini SMK Negeri 1 Wonoasri atau yang dikenal dengan SMK Pink menggandeng perusahaan terkenal yang ada di Indonesia, yaitu Axio dan PT Maspion IT. Seperti inilah acara launching Axio Class Program dan pendampingan SMK Pencetak Wirausaha Sekabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Ngawi yang digelar di Aula 2 SMK Negeri 1 Wonoasri. Dalam momen istimewa ini, dihadiri Subkoordinator Kemitraan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kemendikbudristek Yudil Katim, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun Supardi, General Manager Retail PT Tera Data Indonesia Umaya, CEO PT Maspion IT Oki Trihutomo, Direktur Axio Class Program Timotius Theopelus, serta perwakilan Kepala SMK Negeri Swasta Sekabupaten Madiun, Ngawi, dan Kota Madiun. Kepala SMK Negeri 1 Wonoasri Wiwi Wiyati mengatakan, jalinan kerjasama ini merupakan link and match antara SMK dengan dunia industri, yaitu Axio dan PT Maspion IT. SMK tidak lepas dari dunia industri karena bagaimanapun SMK membutuhkan dunia industri. Begitu pula sebaliknya, dunia industri juga membutuhkan SMK. Dijelaskannya, dalam kerjasama dengan dunia industri ada sejumlah tahapan yang dilakukan, yaitu sinkronisasi kurikulumnya yang link and match dengan dunia industri, budaya industri, sedangkan kompetensi siswa dan guru. Tahapan berikutnya adalah magang dan PKL di dunia industri. Dari kerjasama yang dijalankan ini, harapan ke depan tujuan utamanya, peserta didik bisa terserap di dunia industri. SMK mempunyai moto BMW, yaitu bekerja, melanjutkan ke perguruan tinggi dan wirausaha. Dan bekerja itulah pihaknya harus bekerja sama dengan dunia industri. Jika semua sudah link and match, sudah betul-betul terjadi dan tahapan sudah dijalankan, tentunya penyaluran tamatan di dunia industri itu juga lebih optimal. SMK Pink menyambut baik program yang dilaksanakan oleh Axio dan PT Maspion IT karena program ini sangat luar biasa karena dunia industri mempunyai kepedulian untuk anak-anak bangsa khususnya peserta didik SMK. Pihaknya dari sekolah vokasi siap menerima program-program tersebut dengan mensinkronkan harapan mereka dengan kurikulum yang ada. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pada hari ini adalah kerjasama link and match dengan industri, khususnya dengan Axio dan Maspion IT. Kebetulan memang acara ini di-support oleh Axio dan Maspion IT di sekolah kami. Dan memang harapannya ke depan SMK itu tidak bisa lepas dengan industri, karena bagaimanapun SMK membutuhkan industri, demikian juga sebaliknya industri membutuhkan SMK. Selain acara tersebut, juga dilakukan pelatihan robotik yang diikuti 16 siswa SMK Pink, di mana mereka ditunjuk sebagai tentor dalam lomba robotik antar SMP se-Madiun dan Ngawi. Tim Liputan, JTV, Madiun.